Guys, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHP Channel Indonesia. Guys, aku dalam perjalanan menuju Stadion Patriot Candrabaga yang ada di Kota Bekasi. Di Stadion Patriot Candrabaga, pada hari Minggu pagi, ini saya bukan mau berolahraga loh guys, tapi saya akan mengunjungi pasar murah. Di sini ada pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan kita sehari-hari seperti pakaian sisa ekspor, kuliner, mainan anak-anak, dan juga banyak hal-hal menarik lainnya. Cekidot ya guys. Ya. Hah? Ada? Terus ini tidak akan hilang tanpa kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Virus ini tidak akan hilang, malah makin bertambah pesat penyebarannya. Untuk itu, Delta Wali Kota Bekasi mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan level 2. Guys, ini aku udah di pasar murah yang ada di kawasan Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Barangnya murah-murah loh guys, dan juga berkualitas. Dan dari tadi juga Satgas COVID-19 juga siap-siaga di lokasi. Dan juga kulinernya banyak banget ya. Kita belajar sosis, ada makanan favorit kita sehari-hari. Pokoknya teman-teman harus berwani pada Minggu pagi mengunjungi pasar murah yang ada di kawasan Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Ditawarin dengan kita.
Nah guys, dari tadi saya udah ajak teman-teman. Celana 102 panjang pendek 102, celana 102 panjang pendek 102, celana 102 kaos 103. Pusat kuliner yang ada di kawasan Stadion Patriot Candrabaga yang berada di Kota Bekasi ya guys. Dari tadi mengelilingi pasar murah ini rasanya nggak capek-capek loh guys, dan juga nggak ada rasa bosan-bosannya. Barangnya menarik dan juga kulinernya juga beraneka ragam ya guys. Ini combrong ya, combrong juga kita bisa temukan. Ini food street yang ada di alun-alun. Alun-alun atau hutan kota Bekasi ya guys. Gimana? Pasti tertarik ya untuk mengunjungi kawasan Stadion Patriot Candrabaga, khususnya pada minggu pagi. Di samping kita berolahraga pagi dan juga kita cuci mata. Di sini banyak banget dari awal saya sudah bilang, yang saya sampaikan di awal, di kawasan ini menjual beraneka ragam barang-barang murah itu berkualitas loh guys, di bawah kecamatan. Kalau kita bandingkan belanja di mall, pokoknya jauh banget, miring banget. Nah, kawasan ini juga menyediakan parkiran mobil yang luas, dan juga ada juga parkiran motor yang cukup luas juga ya guys. Jadi nggak ada salahnya saat hari libur, khususnya pada minggu pagi, mengunjungi kawasan ini ya guys. Jangan lupa subscribe CHP Channel Indonesia biar nggak ketinggalan video-video berikutnya ya guys. See you, bye bye.